Setiap kali belanjawan peruntukan kepada aspek pertahanan akan menjadi perhatian. Ini kerana jumlah yang disalurkan sama ada untuk Kementerian Pertahanan atau Kementerian Dalam Negeri dianggap menggambarkan tahap keutamaan kerajaan dalam aspek pertahanan negara saban tahun. Paling sering menjadi perdebatan, peruntukan meliputi aspek kebajikan anggota dan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Ikuti laporan wartawan Ridhuan Hussain. Peristiwa hitam diserang hendap 34 anggota Parti Komunis Indonesia ketika menjalankan operasi di hutan Sungai Lebam Kota Tinggi Johor 54 tahun lalu masih segar di ingatan Muhammad Sular. Nyawa veteran ATM berusia 77 tahun ini hampir melayang setelah 6 das tembakan musuh terkena badannya dalam tragedi mengorbankan 9 rakan setugasnya yang lain. Malam tu sakitnya auzubillah lah. Macam terserah pada Allah Ta'ala lah. Memang sakit pasal semua dah habis ni. Bersara pada 1986, penerima pingat jasa Malaysia PJM itu kini menikmati bayaran pencen serta insentif lain daripada kerajaan berjumlah RM1,700. Namun beliau berpendapat nilai itu dilihat tidak sepadan jika dilihat kepada tekanan ekonomi terutamanya yang tinggal di kawasan bandar. Memang tak mampan lah. Tak mampan kita menyara hidup diri kita tambah di dalam bandar. Kalau di kampung insya-Allah lah, boleh. Kalau di kampung mungkin perbelanjaan dia lain. Di kampung ala kadar, di bandar ni semuanya nak beli. Prihatin akan nasib anggotanya seperti Muhammad, Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM memohon agar kerajaan mewujudkan allowance sara hidup khas kepada kira-kira 80,000 bekas tentera zaman darurat seluruh negara. Untuk menyelesaikan dua permasalahan, iaitu perbezaan pencen dan juga veteran yang tidak berpencen, iaitu dengan memberikan satu imbuhan ataupun allowance khas bulanan sebanyak RM500 sebulan yang kita pohon kepada mereka-mereka yang terlibat atau yang mereka yang diiktiraf sebagai layak untuk menerima pingat jasa Malaysia yang meliputi dua kategori yang saya sebutkan tadi, iaitu pencen yang sebelum 2004 yang rendah dibandingkan pencen selepas 2004 dan juga yang tidak berpencen. Selain itu, penyelarasan pencen terbitan juga perlu dipertimbangkan kerajaan agar manfaat pencen seumur hidup yang dirasai penjawat awam lain turut dapat dinikmati semua pesara tentera. Ia berikutan jurang perbezaan kadar pencen yang terlalu besar sehingga menjadi pertikaian dalam kalangan pesara lama yang melihat situasi itu sebagai berat sebelah. Turut diutarakan jumlah faedah hilang upaya yang dilihat masih terlalu kecil meskipun pernah dinaikkan pada tahun 2017.